sesi jumpa pers. Selamat sore. Baik, selamat sore Pak. Kami ke Sandung Iwan dulu. Kalau boleh tahu Pak, saya mohon untuk dijelaskan sedikit apa sih artinya Sandung Iwan itu Pak, pakai nama Sandung Iwan. Jadi begini, Sandung Iwan itu ambulan beberapa klub yang lama tetapi akhirnya kumpul kita mau cari karena tadi beberapa klub jadi sekitar komunitas, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa sedikit demi sedikit. Kita sama manajernya Pak Tony Sugiono, yaitu wakil presiden dari Jakarta. Ini tidak artinya ini bola masuk, entah itu offside atau tidak, masih pada menyerap. Ini harus masuk. Oh enggak. Kemudian Mas, saya mau tanya, sudah pernah kan dan nomor Sandung Liwet baru pertama kali. Kemudian tanggapan dari Sandung Liwet untuk masalah lapangan dan sebagainya. Kemudian nanti Mas, kalau misalnya tanggapan ini segera berakhir, kemudian Sandung Liwet ini sudah dikeluarkan dalam turnamen yang mungkin pakai hadiah dan sebagainya berarti nona siap, kita siap karena kita juga kemudian jadi untuk menghadapi satu game tadi Pak, luar biasa kita dapat pembelajaran main bola teknik-teknik baru secara tepat pasir. Ya kita akui kita ada keberuntungan, kita dapat menang 3-3, tapi cara permainan kita harus akui Sandung Liwet lebih the best. Berarti ada manfaatnya dan Sandung Liwet ke sini? Oh iya, banyak sekali manfaatnya. Di samping itu masyarakat sekitar juga mendapat hiburan yang berkualitas. Lagi-lagi adik-adik kita juga mendapat pembelajaran gimana cara main bola yang bagus. Terus mantan-mantan pemain Persis dan tapi yang utama kita adalah menambah persaudaraan. Oke, ya. Oke, terima kasih. Oke. Semoga Mas, terima kasih. Ya, Pak Pamigu. Weh, kayak kejar nih. Nggih, sampun, Pak. Nggih. Tolongnya, Mas. Pak, entek ini. Nggih. Ngapa nih? Nggih. Nggih.